Lights. Camera. Action. Hello, assalamualaikum. Selamat malam bersama dengan saya Day dan juga Zeti di Hot TV. Betul tu, bersama dengan jejaka Jepun dan gadis Korea kat sini. Kalau ada rakyat Malaysia di Jepun, di Korea nak dengarkan Hot FM, boleh melalui streaming hotfm.com.my ataupun download aplikasi Hot FM di Google Play Store ataupun App Store. Tapi kalau suka tengok video-video menarik dekat YouTube, sebenarnya anda boleh subscribe YouTube channel kami Hot TV. Dekat situ ada banyak video yang cukup awesome anda boleh tengok. Ya, betul. Banyak sangat. Dan bersama dengan kami malam ini, seorang artis yang pernah dilabel sebagai suami paling sweet. Macam Jin ke? Of course. Sekejap lagi lah kita tengok betul ke tak. Inilah dia jejaka yang dilabel suamiku paling sweet. Macam Jin ke? Yes. Mungkin dia handsome banyaklah. Syafiq Khan. Terima kasih. Terima kasih Hot TV. Yeah. Okey, okay. Apa perkembangan terbaru sekarang? Perkembangan terbaru tak ada kembang lagi. Masih kecil kembang. Saya buat habis telemovie untuk hari raya. Ada beberapa telemovie. Lepas tu saya akan masuk untuk adaptasi novel punya drama. Alamak, ayat dia keluar gila kan. So, telemovie raya ni banyak ah? Tak ada, banyak. Tapi ada lah. Tapi ada lah 2-3 kan. Terbaik, terbaik. So, lepas drama Suamiku Paling Sweet tu, ada drama seterusnya lah? Ada drama seterusnya. Bertajuk Mencintai Mr. Photographer. So, wah, daripada Suamiku Paling Sweet jadi Mr. Photographer pula. Ya, kita Mr. Photographer kita. Yes, nanti yang tips eh. Yes. Oh, itu adaptasi novel? Banyak eh sekarang. Sekarang banyak. Banyak orang buat novel, buat drama, buat non-drama, buat novel. Banyak. Ada tak beza kalau skrip biasa dengan skrip daripada adaptasi novel? Ha, itu pun banyak juga beza. Drama dia macam novel macam fiction. Ya? Kalau apa mencintai ego Mr. Photographer tadi, maknanya tak betul lah. Dalam tu dalam drama je lah. Kat luar tak macam drama, tu lah. Sama kat macam suami ku paling sweet. So kat luar tak sweet lah. Sebab tak suami lagi. Jawapan yang terbaik. So sekejap lagi kita akan main game bersama dengan Syafiq Khan. Sekarang buat tengok apa? Carta Hot. Artis Malaysia berkulit seksi. 5. Ning Baizura, pemilik vokal soprano ni mula dalam bidang nyanyian seawal usia 4 tahun dan ketika berusia 9 tahun, Ning Baizura sudah mula memasuki kelas vokal soprano diajar oleh seorang pemuzik profesional Indonesia, Siti Chairani. 4. Hazama, mentor kepada usut mentor milenial ni membuktikan dia bukan saja memiliki suara serak basah yang unik tetapi juga mampu membuatkan penonton terpukau dengan aksi bersahaja di atas pentas. 3. Nabila Huda, setelah lama bercuti daripada bidang lakonan kerana mahu fokus kepada keluarga, Nabila Huda kini berazam untuk kembali aktif sepanjang tahun ni. Nabila juga pernah dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik Festival Filem Malaysia ke-28. 2. Remy Ishak, tall, dark and handsome. Remy Ishak merupakan lelaki idaman setiap wanita. Dengan wajahnya yang tampan serta memiliki susuk tubuh yang menarik, mampu mencairkan wanita di luar sana. 1. Dayang Nur Faizah, lagu lelaki teragung milik Dayang Nur Faizah dinobatkan sebagai juara anugerah juara lagu ke-31 di pentas akhir AJL sekaligus menewaskan 11 lagu lain yang turut bertanding. 3. Carta Hot masih lagi bersama dengan Din Zeti dan artis jemputan kita Syafiq Khan. Okey, kita dah ada game yang seterusnya ni. Nama dia Ayat Bersimpang Disaster Makeover. Wow. Okey, Syafiq. Nampak eh? Ini nanti akan dipakaikan dekat engkau lah. Betul. Aku ke engkau. Syafiq yang kena pakai sebab kita ada sediakan artis-artis wanita punya nama. So, kalau dia salah, dia kena pakai benda ni. Okey, kalau dia betul? Kalau dia betul, kita kena pakai. Orang yang kena pakai. Tak ada hal. Artis yang pertama adalah Imi Naal. Siapa? Mimi Lana. Dah betul tak? Betul. So, siapa yang kena pakai ni? Belum. Oh, belum. Okey. Alah, yang ini kalau dia tak tahu, tipu lah. Baram Irsyad. Nama sebenarnya Mawar Rashid. Kan aku senang sangat kau bagi, oi. Okey. Aida Jemal. Allah Akbar.
Yon Atrisha. Siapa? Oh, ni penyanyi tu dia. Oh, yes, yes, yes. Ayam. Ni. Ayam. Jangan ayam. 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 Oh, pelakon je. Ni, 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 ni. Siapa, siapa? Wani Hasrita. Oh, betul. Ah, yes. Enam Mirah. Okay, come on, come on. Tak tahu. Tiga. Okay, tak tahu dua, kan? Satu. Rira. Jangan, kita ajar ini. Silakan Mr. Miguel untuk makan. Macam apa tak? Princess apa? Princess Elsa. Elsa. Frozen. Aku ada French lah. Zia Fuah Iwan. Zia Fuah Iwan. Fauzia Nawi. Yes. Betul. Akak Inang Mo... Oh, apa ni? Apa ni? Ni mesti oh, Korea ni. Tak, tak. Aku tahu ni nama samaran dia. Nama glamour dia. Nama glamour. Oh, aku tahu. Aku tahu juga. Tiga. Dua. Satu. Kalina. Wih, mana boleh macam tu? Aku tak tahu. Pasangan lagi. Okey, Zeti nak ni lah rantai. Sebab dia princess kan? Dia makan rantai. Ah, okey. Ramai kita ni pula dengan jaket versi T. Okey je. Saya datang macam ni pun okey. Iras Haisha. Apa ni? Rita Rudak. Bukan. Bukan. Hei, tahu tak? Tiga. Dua. Dua. Satu. Izara Haisha. Allah. Saya pilih sendiri saya pakai ni. Masih Teruna. Masih Ruana nama dia, Masih Ruana. Tiga. Dua. Satu. Shima Anwar. Pilih. Saya suka pakai ni. Okay. Oh, suka pink. Ganggu. Dayang Nur Faiza. Betul. Itu Mikal berjaya teka berapa? Tiga. Banyaklah juga dia. Lebih banyak juga. Kalau tak dapat teka, satu, dua, tiga, empat. Empat je. Empat tak boleh teka. Yang lain semua boleh teka. Posing okay. Sikit, posing sikit, Rebecca. Oh, macam itu, kan? Macam itu. Saya suka nak ambil kelas modeling dengan dia kejap lagi. Okey. Okay. Baru habis game pertama. Yup. Yes. Ya, yeah, kita berhenti rehat dulu. Kejap lagi ada game yang kedua. Kami di utara semenanjung Malaysia frekuensi 88.2 FM, especially kalau korang ada dekat Pulau Pinang ataupun Aloksa. Saya Zati, Din dan juga Syafiqal. Yes, Syafiqal orang kampung mana dah? Saya KL. Oh ya ke? KL je. Kalau kampung adalah kampung kat Negeri Sembilan. Macam jodoh. Bukan. Kau nak Negeri Sembilan kau. Mak Dan. Perkembangan terbaru kita dah tahu dah ada trailer movie, ada drama terbaru. Sekarang ni ramai juga pelakon yang menyanyi. Nazim Osman, Fatah Amin. Ada jebat, of course, ada penyanyi. Ketika? Nyanyi. Saya tak confident sangat. Saya berlakon boleh. Nyanyi macam suka-suka boleh lah. Ada mungkin nak tulis buku? Buku tak tulis lagi. Buku saya belum nak tulis lagi. Mungkin lah, ada. Saya ada, tulis status. Kumpul status, bukukan. Bukukan status. Apa dah hal sekarang ramai orang buat? Okay, ada tak nak cuba bidang perniagaan ke nak keluarkan? Saya akan untuk air raya ni, ada keluaran baju Melayu saya. Alright. Konsep songket. Dan baju Melayu. Dan kita ada songket, kita ada juga kurta. So, saya collaborate dengan Tuan Tengku Khairi, by Syafiq Khairi sendiri. Okay, kita ada nanti bulan puasa ada buka kat Songgo. So, datang kat Songgo rumah main. Dapat gambar saya tu. Kalau kita datang, kita dapat diskaun. Dapat diskaun. Dapat. Terbaik. Aku nak yang kain songket tu. Baju songket. Aku mesti mahal punya. Apapun, sekejap lagi kita ada soalan cemas untuk Syafiqal. Ini dia. Apa yang hot. Aha. Oh, yeah. Ay. Aku lapar. I love you. Yeah. Geng Pagi Hot, Wani Hasrita, Kai Baha. Geng plastik hitam ke? Of course lah, sambal petai udang sikit. Ini lagu untuk geng plastik hitam, plastik kuning, plastik biru. Melo tak boi kata pizza. Sahur, siapa suruh kau tak bangun pagi tadi? Aha. Sekarang ni dah 7 pagi. Yeah. Wajib puasa tu kan rukun Islam ketiga. Menahan lapar dan dahaga. Aku dahaga. Oh ku, bukan
sengaja ponteng puasa. Tipu, aku janji cuma sehari saja. Alasan basiku kau dah tahu lama. Sayang yuk segera hari kau dah tersenggut-senggut. Ikut hati aku ketuk pakai senduk. Cubalah buat perangai elok-elok. Aku nampak lagi. Sayang yuk sedar-sedar engkau dah masuk dapur. Diam-diam engkau curi makan telur. Kena sedar kau lari berterabur. Maaf aku kawan-kawan, 30 hari puasa bulan Ramadan. 30 hari juga kau sengaja lupakan. Tapi jangan lupa untuk kita gantikan. Kalau tak ganti kita ikut perangai setan. Perangai buruk jangan bangga engkau tayangkan. Packing baju pergi pindah duduk dalam hutan. Mendatang si Poyo, kau kata kau hero. Puasa sebulan, kau gebang kau penuh. Engkau dengan setan tak lari jauh. Baik bertaubat sebelum engkau terlambat. Kau mendadak si Poyo, kau kata kau hero. Puasa sebulan, kau gebang kau penuh. Engkau dengan setan tak lari jauh. Baik bertawa sebelum engkau terlambat. Puasa yang yuk sekerat hari kau dah tersenggut-senggut. Ikut hati aku ketuk pakai senduk. Cubalah buat perangai elo-elo. Puasa yang yuk sedar-sedar engkau dah masuk dapur. Diam-diam engkau curi makan telur. Sekarang kau lari berterabur. Ayolah deh. Sayang yuk setelah hari kau dah tersenggut-senggut. Ikut hati aku ketuk pakai senduk. Cubalah buat perangai elo-elo. Wah sayang yuk sedar-sedar engkau dah masuk dapur. Diam-diam engkau curi makan telur. Kena sekarang kau lari berterabur. Sama Radin dan Adai. Ingat ya. Lupa. Puasa yang yuk. Alright, kita saksikan apa yang hot sekarang ni. Panas-panas, Syafiq Kal di sini dan kami nak tanya dia soalan cepu cemas. Ni soalan ni panas. Okay, Zeti, Zeti cuba dulu eh. Ya, cuba dulu. Relax je. Syafiq Kal, pilih perawan atau janda? Oh, itu lagu. Itu bukan soalan. Tak, itu soalan. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Ah, jawapan. Kalau itu, janda. Wow. Siapa suruh pilih? Ajak aku yang soalan susulan. Yang janda tu nak artis kan? Artis lah, ramai sikit. Artis kan ramai janda. Watak yang Syafiq teringin nak lakonkan? Alah, dia sebenarnya kena explain benda ni. Ha? Tapi, okay. explain. Kita simple kan? Benda. Watak yang bukan seorang manusia. Nak jadi binatang kau? Tak, dia bukan seorang manusia. Tapi dia manusia. Ni lah macam Beauty and the Beast lah. Yes. Beast tu. Nak jadi Beast? Jadilah macam dia. Logan ke? Boleh. Mutant, mutant manusia. Oh, betul juga. Kalau Syafiq seorang wanita, apakah nama wanita Syafiq? Saya boleh tahu tak? Apa? Syafiqa. Okey, nama wanita. Kalau saya seorang wanita, saya rasa nama saya Farishah Irwayu. Farishah sebab mak saya dah suka nama tu. Yeah. Dia nak dapat untuk adik saya. Betul adik saya keluar lelaki pula. Tak boleh letak nama tu. Matahari duduk waktu siang, bulan duduk kat waktu malam. Siapa yang duduk dekat hati satu? Fikat lain. Wow. Fikat lain, orang tanya tu. Oh, siapa duduk dekat hati tadi? Mak saya. Selamat datang. Selamat sangat. Harga jam paling mahal pernah Syafiq Kal ada? Yang dia pakai sekarang. Tanya dia berapa tu? DR tu. Boleh cakap ke? Cakap je, cakap je. Alah, kau tahu kan bayar 13-12 ribu kan? Jam aku tak sampai 50 ni. Ini sampai dekat 1000. Tapi orang bagi. Siapa bagi? Yang duduk dekat hati tadi? Mak janda tadi. Dan jika Syafiq sebuah lagu, apakah lagu tersebut? Syafiq sebuah lagu? Saya ada lagu Wanita Terakhir.
Okey. Aku syaklah. Tadi dia nampak lagu, bila kau tanya nama perempuan tu lagu dia jawab. Lepas tu nak jadi berita tadi. Soalan cipu cemas yang terakhir. Pernah atau tidak ter-like gambar crush dekat Instagram? Pernah. Wah. Lepas tu dia ter-like. Unlike. Betul. Tak unlike pun macam. Tak apa, biar dia like. Harap dia notice. Tapi dia tak notice pun. Sampai sekarang lah dia tak notice. Okey. Itu dia soalan cuma cemas untuk Syafiqah. Yep. Sekarang ni kita nak buat apa pula nanti? Sekarang ni kita... Campak apa? Belakang. Campak belakang. Oh, campak belakang. Pasangan duet fenomena. Acik Spin dan Nana. Duo Acik dan Nana adalah pasangan penyanyi duet yang cukup popular pada era 2000-an. Pasangan ini terbentuk ketika masing-masing di alam remaja sebelum muncul dalam kerjaya solo dan berkumpulan. Abdillah Murad bin Mat Syari atau lebih dikenali sebagai Acik Spin mengajak Siti Nordiana alias atau Nana yang ketika itu sedang memajukan kerjaya muziknya secara solo. Seterusnya, mereka merakamkan dua buah album duet dan pernah dicalonkan dalam kategori penyanyi duo atau kumpulan popular ABPBH pada tahun 2003. Single pertama berjudul Paling Comel, ciptaan Aidit Alfian berjaya mencecah tangga pertama carta di kebanyakan stesen radio. Acik dan Nana pernah menjalinkan hubungan cinta semasa zaman remaja. Namun, apabila masing-masing dah dewasa, hubungan itu tidak lagi diteruskan. Malahan, masing-masing bertemu jodoh dengan insan lain. Acik bagaimanapun telah meninggal dunia dalam satu kemalangan pada 17 April 2010. Masih lagi dalam Hot TV bersama dengan Din, Zati dan juga Syafiq Kyle. Kalau anda nak dengarkan Hot FM di Singapura ataupun Johor Bahru, frekuensinya 90.1 FM. Ya, betul. Follow juga Instagram kami. Apa Instagram kami, Syafiq Kyle? Hot FM 976. Betul. Alright. Okey, sekarang ni kita nak main panggilan. Game ni dipanggil Pingpong Cup Challenge. Di mana Syafiq Kyle diberikan 12 biji bola dan kena lantunkan di meja dan masukkan ke dalam cup ni. Dan kita nak saksikan dulu artis mana yang paling power main Pingpong Cup Challenge ni. Okey, kita mulakan Syafiq Kyle. Okey, go. Melantun okay, balik. Melantun, itu rehearsal. Itu rehearsal, okey? Bukan sebenar. Oh, terlalu kuat di situ. Tak masuk sekarang juga. Sekarang ni Ipoh Hafiz main tinggi kan? Aduh, dah kalah lah. Tadi dia kata senang. Come on, Vic. Not even close. Kenapa dia swing? Tak berjaya nah, juga. Enam yang terakhir. Yes, Zar. Enam yang terakhir. Bukan dia dah masuk ke tu? Tak ada, tak ada. Aku rasa dia ada angin sikit lah. Aku rasa Ipoh Hafiz tu memang macam baca lah. Tak dapat. Habis. Tak masuk langsung. Oh. Yes! Bola yang pertama. Wah, kau makbulkan juga. Habis. So Syafiq Kyle berjaya dapat satu je. Ya Allah, kau tak cakap boleh training dulu. Tadi orang lain tak payah training, okey Syafiq? Maksud Ibu Hafiz masuk semua ni lah? Masuk semua? Yes. Pom. Bolehlah, dia penyanyi. Apa kena kita? Tak ada. Okay. Kita enjoy dengan akustik. Hot. Kau buatku
siapaku sepertinya diriku yang mau diri kamu dan bila kau ada bagai satu misteri ternyata diriku bakal sudah dijampi dan bila kau ambakan hatiku kembali ternyata hanya kau harus aku cintai. Aku ketawa rasa aku tak tentu arah. Kau buatku terpaku sepertinya diriku yang mau diri kamu. Dan bila kau ada bagai satu misteri ternyata diriku bagai sudah dijampi dan bila kau ambakan hatiku kembali ternyata hanya kau harus aku cintai. Pada diriku ternyata kau mau diriku selama kau milikku. Wow, wow. Dan bila masih lagi duduk depan TV di TV 9 menyaksikan Hot TV. Syafiq Khal masih lagi kat sini. Yes. Okey Syafiq, mungkin nak bagi ucapan sikit untuk peminat. Okey, terima kasih peminat-peminat dan penyokong yang still support saya sampai ke hari ini. Saya doakan semua berjaya. Bukan saya je, semua. Amin. Maksudlah kita dua. Amin ke? Lambat sikit. Janganlah macam ni. Okey, jangan lupa Syafiq Khal nanti nak keluar baju Melayu. Baju songkit. Buku dia cakap tadi. Dan drama-drama dan telefilm yang akan ditayangkan hari raya nanti. Betul. So, assalamualaikum. Jangan lupa saksikan minggu depan pukul 10 malam di TV 9. Yes, Hot TV. Saya Zati. Saya Din. Dan saya Syafiq Khal. Bye-bye.